Gempa saat ujian, siswa ini malah ambil lembar jawaban teman yang ranking 1. Banyak kejadian tak terduga yang berlangsung saat gempa, tak terkecuali kisah yang dibagikan oleh pengguna Twitter satu ini. Ketika gempa terjadi, alih-alih bergegas menyelamatkan diri, seorang siswa malah kepergok mengambil lembar jawaban milik temannya yang pintar. Maklum, gempa tersebut terjadi saat ujian sedang berlangsung. Kisah unik tersebut ditulis oleh seorang warganet di akun jejaring sosial Twitter @liaabaskoro pada 15 Januari 2022. Melalui akun Twitternya, si penulis menceritakan kejadian tak terlupakan saat gempa terjadi di daerahnya. Berdasarkan cuitannya, gempa tersebut berlangsung saat dia dan teman-temannya sedang mengerjakan ujian akhir semester atau UAS. Sang pengawas ujian yang panik pun langsung berlari duluan, disusul oleh para siswa yang juga bergegas menyelamatkan diri. Namun, ada salah satu siswa yang justru terkesan santai. Betapa tidak, dia malah berlari pelan seraya membawa lembar jawaban ujian atau LJU beserta pensil. Uniknya lagi, dia juga mengambil LJU milik siswa yang biasanya berada di peringkat 1. Setelahnya, siswa itu pun mencocokkan jawaban dia dengan milik temannya yang pintar itu. Melihat kelakuan temannya sambil bergegas keluar, si penulis pun tidak bisa menahan tawa. Namun, ketika si penulis telah sampai di lapangan tempat para siswa berkumpul, dia malah tidak menjumpai temannya itu. Si penulis lantas kembali ke depan kelas. Rupanya temannya masih ada di sana. Dengan santai, temannya itu mencocokkan jawaban dia dan si siswa pintar. Bahkan, temannya itu sempat menawari si penulis untuk ikut mencocokkan jawaban. Tak butuh waktu lama, cuitan itu pun langsung dibanjiri reaksi dari warganet pengguna Twitter.